Partai Perindo menargetkan kemenangan di Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilu 2024. Selain fokus pada perolehan kursi di tingkat TPR, Partai Perindo akan mencetak calon legislatif berkualitas yang akan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pengurus dan kader Partai Perindo seluruh Indonesia diminta untuk terus berjuang memenangkan pemilu 2024. Sebagai partai yang identik dan peduli terhadap rakyat kecil, Partai Perindo harus menjalankan visi-misinya menuju Indonesia sejahtera melalui perjuangan kadernya di parlemen. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah Muskerwil DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan secara virtual. Sulsel ini besar juga ya. Nomor dua terbesar di luar Jawa setelah Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara ada 30 kursi dengan 3 dapil. Sulsel 24 kursi. Artinya kita harus dapat minimum 3. Sulsel 1, 1, Sulsel 2, 2, dapil 3 dapat 1, dapil 3 dapat 1. Seluruh kabupaten kita minimal kalau di provinsi itu bisa membentuk satu fraksi. Kabupaten kota seperti itu pula masing-masing dapil 1 itu sudah menjadi target di masing-masing level. Dihadiri juga oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Dalam Muskerwil juga dilantik TFP dan Bapilu DPD se-Sulawesi Selatan, serta kepengurusan sayap Partai Baja Perindo. Kami hadir di Makassar pada pembukaan Muskerwil ini, membersamai, menyemangati, dan juga membangun komitmen bersama untuk Perindo insya Allah sukses pada 2024, khususnya di Sulawesi Selatan. Partai bernomor urut 16 ini juga menyerahkan bantuan gerobak dan modal usaha kepada 2 pedagang kecil sebagai bentuk komitmen mengembangkan pelaku UMKM sesuai visi-misi Perindo untuk Indonesia sejahtera. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.